tua. Terima kasih. Terima kasih. Oke. 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 Bawah ada bawah. Oke, ya. Atas ulang. Dah. Oke. Kopi, iya, nopi dulu kopi. Wawancara. Katanya ada wawancara, gimana sih? Wawancara bentar aja, mana? Mana? Udah aku aja. Iya, udah. Ayo, Manda, tantangan film di sini, syuting tahun berapa, Manda, ketika akhirnya film Kupu-Kupu Kertas ini tantangan buat kamu sendiri, gimana, dan ini diproduksi dan syuting itu tahun berapa? Yang pastinya produksi syuting tahunnya itu kita buat itu tahun 1964 sorry. Terus habis itu kita syuting baru tahun 2023 kemarin di bulan Agustus November kita syuting sekitar 1 bulan lebih di sana, kita syuting di Banyuwangi dan ya seru banget, tantangannya sangat berat apalagi lokasi jauh dari rumah dan di sana kita syutingnya di Kawurem dan itu masih paling atas lagi, jadi kita sama sekali nggak ada sinyal dan di sana dinginnya kalau nggak salah 99 derajatan, jadi ya kita harus benar-benar harus menjaga stamina semua cast yang ada di sini untuk bisa selalu memberikan yang terbaik sampai akhirnya selesai. Di sana kan udara dingin gitu, mungkin Kamanda ada kayak cara sendiri nggak sih buat menjaga stamina itu? Berapa lama itu syuting di sana atau gimana gitu? Kalau di sana untungnya dari pihak dari production house itu sudah memberikan fasilitas yang memungkinkan buat kita dari tempat, kita ada base camp dan kalau misalkan kita kedinginan kita juga dikasih penghangat dan ada di sini juga ada talent koordinasi yang membantu kita. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalkan waktu itu pada saat syuting Chico sempat masuk rumah sakit, bukan masuk rumah sakit sih, hampir karena dia mengalami muntaber. Jadi dok di sana tuh sampai udah ada kayak dokter yang standby 24 jam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semua SOP untuk semua proses syuting itu semuanya memang bagus banget. Jadi memberikan kenyamanan 100% untuk semua pemain dan tidak membeda-bedakan. Untuk kamu dari mungkin gimana sih ada pengalaman jadi kayak di belakang dengan situasi yang ekstrim seperti itu? Pengalaman syutingnya kan berat banget. Enggak sih, semuanya sih fine-fine aja karena kita syutingnya juga enggak terlalu sampai pagi banget. Kita benar syuting sehat, kita mulai jam 5 pagi dan kita enggak terlalu banyak overnight. Jadi sekitar jam 6, jam 8 itu udah selesai karena jam 9, jam 10 pasti kita udah enggak kuat ya dengan suasana dengan suhu yang cukup lumayan parah. Jadi kita membatasi waktu kerja. Totalitas setiap kalau cedera atau apa sih enggak sih, karena aku benar-benar menjaga banget supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kan ada tips dan alasan kamu mengambil ini kan sebenarnya topiknya berat, terus lebih ke cerita cinta ya, jadi antara dua orang gitu. Alasannya sih sebenarnya simpel aja sih, karena saya memang sebelumnya belum pernah mendapatkan cerita yang menurut saya tentang sejarah. Saya belum pernah mengambil cerita yang seperti itu dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri buat saya, dan terutama gak hanya menceritakan soal itu aja tapi cinta di dalam sana. Film Manda, Kupu-Kupu Kertas ini Manda jadi totalitas kamu nggak di film tersendiri? Kayak semuanya sih saya berperan, saya mencoba untuk totalitas sih. Jadi ya saya nggak beda-bedain. Cuma di sini mungkin effortnya agak lebih aja. Artinya sekarang kegiatannya akan terus banyak atau seperti apa untuk kedepannya? Tergantung tawaran job aja sih. Ya kan kita butuh cuan, senang. Manda, ini kan cerita tentang sejarah ya. Yeah. Mungkin punya bayang gak sih, kepikiran gak sih, oh Indonesia ternyata punya sejarah yang sangat kelam seperti ini ya? Oh iya jelas, karena saya belum lahir di tahun segitu, saya masih sangat muda sekali dan kebetulan orang tua saya juga belum lahir di tahun segitu, jadi saya harus mencari orang-orang yang mungkin yang sudah mengenal sejarah lebih dalam lagi. Dan terutama saya bertemu dengan Bang Norman yang itu dimana acting coach kita di sana, dia sering banyak riset. Dan dari Mas Denny, Mas Emil, mereka sebelum membuat film yang
mungkin orang-orang bilang kontroversi seperti ini, mereka riset dulu dan akhirnya mereka memberikan sebuah cerita dan pengalaman yang mereka tahu untuk supaya kita juga ada, oh ternyata pada zaman itu seperti ini. Kamanda sempat ngeri juga gak sih? Karena ini tadi sadis di, gitu. Iya sadis, agak thrill juga kan di tumpukan mayat, terus tadi nyeker gitu. Ya makanya seru banget, jadi makanya buat kalian yang belum nonton dan yang sudah nonton, ya semoga senang dan mengapresiasi semua hasil kerja keras dari semua kru, pemain, dan semua yang sudah terlibat. Dan semoga hasilnya bisa sangat memuaskan, jadi jangan lupa nonton Kupu-Kupu-Kupu-Kupas. Ya sebentar lagi akan tayang Februari. Oke, terima kasih juga semuanya. Keluarga juga diajak juga gak sih? Terima kasih. Thank you.